Allah jelaskan, walau istaqamu ala tariqatin la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau kamu istiqamah terhadap jalan kami, kami akan curahkan air yang menyejukkan. Nah, kalau kamu betul-betul istiqamah dengan jalan yang kami berikan, kata Allah, walau istaqamu ala tariqatin la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan jika kamu istiqamah di atas tarekat atau agama yang Allah turunkan ini, ya pastilah kami akan memberi minuman kepada kamu, air yang menyejukkan. Nah, maksudnya itu insya Allah rahmat itu bercucuran. Nah, jadi kalau kita istiqamah di dalam menjalankan syariat agama Allah ini, ya, Allah akan menurunkan rahmat yang bercucuran. Nah, untuk mendapatkan rahmat itu, ya dekat kita kepada Allah. Bagaimana kita akan mendapatkan kalau kita menjauh, gitu ya. Nah, sehingga orang kadang-kadang berusaha untuk mencari, katakanlah mendapatkan rezekinya, walaupun sebenarnya rezeki kita itu kan sudah ditentukan oleh Allah, ya. Nah, cuman bagaimana kita mendapatkannya itu jalurnya itu kadang-kadang ya enggak sama, ya. Ada tiga jalur, ya. Yang pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari segala macam kesulitannya, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki yang tidak diduga-duga. Ini langkah pertama, ya. Semakin takwa kita kepada Allah, semakin banyak jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi, dan semakin banyak rezeki yang tidak diduga-duga. Tinggal kualitas takwa kita. Semakin tinggi tingkat ketakwaan kita kepada Allah, insya Allah jalan keluar dari segala kesulitan semakin luas, semakin lapang, rezeki semakin banyak yang tidak diduga-duga. Itu satu, ya. Tinggal lagi kita meningkatkan, ya, ketakwaan kita tadi. Itu metode yang pertama. Yang kedua, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtata fa idza hum mublisun. Ketika mereka sudah melupakan ajaranku, kata Allah, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kami buka segala kesempatan untuk dia berbuat terserah. Ya, ingin kaya dengan judi, menang. Ingin kaya dengan korupsi, dapat. Ya, dah. Ingin kaya dengan maling, bisa. Pokoknya apapun yang dia maukan, terserah. Fatahna alaim abwaaba kulli syai. Kami buka kesempatan apapun yang dia maukan. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtata. Sampai akhirnya dia berpoya-poya dengan hasil yang dia dapatkan, kami cabut seketika, kata Allah. Nah, ini banyak terjadi, kita saksikan, ya. Ada jabatan naik, gitu kan, gajinya lumayan, gitu. Dihormati orang, jadi pejabat, gitu. Ya. Tapi kemudian dia ingin menambah-nambah di luar jalur itu, seolah-olah enggak tahu begitu kalau itu dosa. Falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka sudah mulai melupakan ajaranku, seolah enggak tahu. Ya. Itu maling itu kan bukan hanya maling kakao, bukan hanya maling ayam. Ya. Korupsi juga maling juga. Ya. Seolah-olah enggak tahu, akhirnya mendapat jadi korupsi sekian miliar, sekian
juta gitu. Perasaannya beruntung gitu. Tapi enggak tahunya menjerumuskan dirinya ke dalam neraka jahanam. Ya. Ketika mereka sudah berpoya-poya dengan hasil yang mereka dapatkan, kata Allah, akhadnahum baghtatah. Kami cabut seketika. Fa idza hum mublisun. Ketika itu mereka hanya terperangah, enggak bisa berbuat apa-apa. Ada ya. Nah, lagi senang-senang, mobil bagus itu ya. Kemudian rumah bagus, duit banyak, kemana-mana bisa gitu kan. Apa-apa yang diingin bisa dibeli. Enggak tahunya ketahuan sama KPK. Nah, lalu ditangkap, masuk penjara, jabatan dicopot, harta disita. Nah, udah. Nah, ini nama akhaznahum baghtata. Masih mendingan, Pak. Masih ada kesempatan bertaubat ya. Tapi kalau tali akinya yang dicabut, udah enggak bersinar lagi. Langsung nyawanya yang dicabut oleh Allah. Nah, ini yang kedua. Terserah mau bagaimana kita menjalani hidup ini ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongkah wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya, siapa orang yang betul-betul sudah berpaling dari ajaranku, kata Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Maka untuknya akan diberikan kehidupan yang sempit di atas dunia ini. Sempit pikiran, sempit hati, sempit ekonomi, sempit perasaan. Ya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Siapa orang yang sudah berpaling dari ajaranku, kata Allah, aku akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kelak di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Nah, buta. Enggak tahu arah mau ke mana. Ya. Ya, buta ini mungkin bukan buta mata, tapi buta hati. Tak tahu arah. Kemana arah hidup ini? Apalagi sudah sampai di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta, enggak bisa ngelihat. Ya, kalau buta mata enggak bisa melihat. Kalau buta hati enggak tahu arah. Mau kemana arah? Ya, kebingungan. Nah, di dunia saja kita buta sudah kebingungan, apalagi sudah sampai di akhirat. Nah, terserah. Jadi tiga polanya untuk berusaha mencari rezeki di atas dunia ini. Yang pertama, dekatkan diri kepada Allah. Allah berikan jalan keluar dari kesulitan dan Allah berikan rezeki yang tak terduga. Itu yang pertama. Yang kedua, seolah melupakan. Ya, bukan lupa, seolah melupakan. Tahu kalau judi itu haram, tapi seolah enggak tahu. Tahu kalau korupsi itu maling, tapi seolah enggak tahu. Tahu kalau zina itu haram, tapi seolah enggak tahu. Tahu kalau mabuk-mabukan itu dilarang Allah, tapi seolah enggak tahu. Ya, nah, ini namanya orang melupakan. Nah, kalau sudah melupakan itu, Allah beri kesempatan untuk melakukan apapun dia maukan. Tapi awas, pada saatnya nanti akhadnahum baghtatah. Lagi bersenang-senang, berpoya-poya dengan hasil yang dia dapatkan, Allah cabut seketika. Nauzubillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, berpaling betul ya dari ajaran Allah ya. Enggak mau ikut perintah, perintah enggak mau laksanakan, larangan malah dikerjakan ya. Betul-betul berpaling. Nah, kata Allah, kami akan berikan kehidupan yang sempit di dunia ini. Sempit pikiran, sempit hati, tidak terbuka hatinya. Nah, sempit ekonomi, sempit perasaan, sempit. Ya. Na'udzubillah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, obatnya semuanya itu adalah dekatkan diri kepada Allah, kembali kepada Allah.